Enung Siti Zainab akhirnya bertemu bayi yang dikandungnya setelah terpisah sejak dilahirkan. Sehat, Bu. Peristiwa mengharukan ini terjadi di kantor Komisi Perlindungan Anak dan Ibu daerah Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, Kamis sore. Sang ibu yang merupakan warga Cisayong, Tasikmalaya, terus memeluk bayinya sambil berurai air mata. Sesekali ia mencium dan mengusap wajah anaknya. Kerinduan Enung bukan tanpa alasan. Ia terpisah dengan bayinya sejak dilahirkan 2 bulan lalu. Sang bayi diambil kerabat suaminya yang tak kunjung punya anak setelah 6 tahun menikah. Namun kerabatnya ini justru meminta uang ganti rugi 25 juta rupiah jika sang ibu menginginkan bayinya kembali. Apalagi kalau harus sampai dibayar gitu ya. Saya nggak mampu. Kalau harus 25 juta. Komisi Perlindungan Anak dan Ibu Daerah Kabupaten Tasikmalaya akhirnya turun tangan menyelesaikan konflik ini. Usai dimediasi, sang bayi akhirnya dikembalikan karena pelaku menyadari ancaman pidana. Meski sebelumnya pelaku dan sang ibu bayi memiliki perjanjian di atas materai, namun kesepakatan itu diyakini tidak sah karena dilakukan secara diam-diam saat korban tengah sakit usai melahirkan. Kasus ini berakhir damai dengan dikuatkan melalui perjanjian yang sah hitam di atas putih. Deden Rahardian, Tasikmalaya, Jawa Barat.